Pemkot Palembang terus memperketat dan mengawasi pergerakan masyarakat. Pemberlakuan menggunakan masker dan jaga jarak telah dilakukan saat beraktivitas di luar rumah. Letkol Armet Widodo Nur Cahyo, Dandim 0418 Palembang mengatakan, setelah mendirikan checkpoint di wilayah perbatasan Palembang, dirinya meminta agar masyarakat selalu menggunakan masker saat berada di luar rumah. Hal ini dilakukan guna memutus mata rantai virus COVID-19, serta selalu menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Semua warga masyarakat menggunakan masker dan melaksanakan physical distance. Pemkot dan Polrestabes Palembang telah memberikan sanksi bagi masyarakat yang tidak memakai masker di luar rumah, akan menginap di asrama haji 1 kali 24 jam, sebagai sanksi awal bagi yang membandel. Tim Liputan Sriwijaya TV.